السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القران الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم يا مستمعين الكرام رحمكم الله Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kultum hari ini kami sampaikan dengan judul yang mengerikan di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan yang penuh keberkahan di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah. Setan-setan dibelenggu. Pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Telah datang kepada kalian Ramadan bulan yang diberkahi, di mana Allah memfardukan puasa di dalamnya, dibukakan pintu-pintu langit, dan dibelenggu setan-setan." serta tertutuplah pintu-pintu neraka. Allah memiliki satu malam di dalamnya yang lebih baik dari seribu bulan. Barang siapa terhalang mendapatkan kebaikan, maka sungguh dia benar-benar terhalang kebaikan. Hadis riwayat An-Nasai dan Tirmidhi. Ya al-kiram Itulah janji Allah semua kebaikan pahalanya dilipat gandakan di bulan Ramadan. Kita telah mendengar keistimewaan-keistimewaan bulan Ramadan. Tapi kita juga harus tahu bahwa ada sesuatu yang mengerikan bahkan menakutkan di bulan Ramadan. Apa itu yang menakutkan di bulan Ramadan? Yang mengerikan dan menakutkan di bulan Ramadan adalah bagi orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Mereka tidak mau memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai ladang untuk mendulang pahala-pahala yang gandakan oleh Allah. Mereka tidak mau beramal soleh. Mereka tidak mau berbuat baik karena Allah bahkan mereka melakukan kemaksiatan perbuatan dosa di bulan Ramadan naudzubillah summa naudzubillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Jibril mendatangiku lalu berkata barang siapa yang bertemu Ramadan namun ia tidak mendapatkan pengampunan lalu masuk neraka maka Allah menjauhkannya Jibril berkata katakan amin maka aku pun mengatakan amin hadis riwayat Abu Dawud Ya mustami'in al-kiram rahimakumullah dari hadis tersebut kita bisa memahami ketika Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril, sebagaimana hadis tersebut, bagi orang-orang yang tidak mau mengamalkan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan, bahkan melakukan kemaksiatan perbuatan dosa di bulan Ramadan. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah bahkan didoakan malaikat Jibril kelak mendapatkan rekannya Allah. Nauzubillah Ya mustami'in al-kiram Di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Tapi kita juga harus tahu ketika melakukan perbuatan dosa di bulan Ramadan dosa itu pun dilipat gandakan. Artinya dosa tersebut mempunyai bobot yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semisal kita tahu bahwa meminum minuman keras adalah dosa besar. Tetapi ketika meminum minuman keras itu dilakukan di dalam masjid, tentunya bobot dosa yang dilakukan oleh orang tersebut sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena telah menodai kemuliaan rumah Allah yaitu masjid. Begitu juga ketika bulan Ramadan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan di bulan Ramadan tentunya dosanya lebih berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena telah menodai kemuliaan bulan Ramadan. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya kiram Dari dua buah hadis ini tentunya kita bisa memilah dan memilih bagaimana menjadi hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah sehingga diganjar dengan surganya Allah atau menjadi manusia-manusia yang dilaknat Allah karena telah melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya mustami'in al-kiram rahimakumullah. Demikianlah kultum yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.